akhirat. Padahal kita ini seharusnya lebih mendahulukan perkara-perkara yang lebih penting di antara perkara yang penting. Apalagi perkara itu tidak penting atau kurang penting. Yang lebih utama bagi kita adalah mengutamakan muqaddam alal aham, mendahulukan perkara yang lebih penting. Contohnya sholat. Kalau tidak ada udzur untuk meninggalkan berjamaah, maka sholat itu perkara yang paling penting. Kenapa? Awwalu ma yuhasabu yaumal qiyamah. Pertama kali yang nanti akan ditanya, dihisab di hari kiamat, itu adalah as-shalah. Kalau sholatnya baik, nanti hisab berikutnya juga baik. Tapi kalau sholatnya tidak baik, maka perhitungannya nanti juga tidak baik. Maka sholat itu perkara yang paling penting, karena bainal abdi wa rabbihi, bainal abdi wa bainar rabbihi, karena itu adalah hubungan pribadi antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang melakukan, menunaikan sholat, itu berarti menunaikan haknya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Rasulullah SAW mengingatkan, badiru bi sholatil maghrib, bersegeralah kalian untuk melakukan sholat maghrib. Di hadis yang lain, badiru bi sholatis subhi, bersegeralah kalian untuk melakukan sholat subuh. Man sholat subha fahuwa fi dhimmatillahi ta'ala. Siapa yang mengerjakan sholat subuh dengan berjamaah, fahuwa, maka dia itu fi dhimmatillahi ta'ala, berada dalam perlindungannya Allah Ta'ala. Tetapi sekalian dengan sholat berjamaah, kita tunaikan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah memberikan jaminan dhimmatullah, perlindungannya, dhimmatullah, perlindungannya. Artinya orang yang mengerjakan sholat lima waktu itu akan dijamin mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Fala yantubannaka, kata Nabi, janganlah benar-benar menuntut kamu siapa Allah fi dhimmatihi, dalam perlindungannya. Artinya kalau kita meninggalkan sholat, kita meremehkan sholat, nanti akan dituntut, akan ditanya, akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita kaum muslimin, hafidhu ala sholawati wa sholatil wusta wa umulillahi qanitin. Jadi kita diperintah untuk menjaga, memelihara sholat lima waktu, demikian juga sholat wusta. Kemudian kita diperintah oleh Allah supaya kita ini menjadi hamba Allah qanitin, orang-orang yang tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu akan mendatangkan keberuntungan, akan membawa kebahagiaan di dua tempat, di dunia dan di akhirat.